penyanyi Syahrini diketahui sedang menikmati liburan di Jepang bersama suaminya, Reino Barak. Ia pun sempat memamerkan momen mesra mereka saat berpelesir. Pasangan suami istri ini masih menikmati musim salju di sana. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah. Agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Pada sebuah kesempatan, Syahrini membagikan pengalamannya saat tersungkur di hamparan salju. Karena bibirnya sempat membeku, sang suami langsung menghangatkannya dengan ciuman. Berikut postingan lengkap Syahrini yang dibagikan Senin malam, tanggal 25 Januari tahun 2021. Ketika istri jatuh, tersungkur terperosok, terjatuh di tengah badai salju, seketika suami langsung loncat menolong bodi istri yang sudah tak mungil lagi seperti dulu, lalu Suami pun turut nyungsep di salju-salju manjah itu, mendadak sontak bibir ini beku karena masker penutup bibir dan hidung terhempas terbuka awas seketika entahlah mengapa dan suami pun dengan cekatan menghangatkan bibir istri dengan sebuah kecupan. Ong sayang, silahkan di slide untuk menyaksikan adegan demi adegan tikus ruk manja itu. What an ice moment, tulis Syahrini di keterangan postingannya. Sejak pekan akhir Desember tahun 2020 lalu, Syahrini dan suaminya Reino Barak berada di Jepang. Incas menyebutkan, kunjungannya ke kampung halaman, sang suami itu akan cukup lama. Mereka akan tinggal di Jepang selama hampir 3 bulan. Hal itu dituturkan Syahrini melalui kanal YouTube The Princess Syahrini yang diunggah Senin. Besok mau jalan ke Jepang. Kali ini agak lama, 2 bulan setengahan akan stay di sana, ujar Syahrini dalam video. Pelantun, Cintaku Kandas ini menuturkan alasan memilih negara Jepang sebagai destinasi menghabiskan libur tahun baru. Jepang menjadi negara pertama yang bakal dikunjungi Syahrini pasca berbulan-bulan terhalang masa pandemi. Karena memang udah lama gak traveling ke luar negeri, pertama pas pandemi ini, ujarnya. Kedua, akhir tahun kita sekeluarga pasti ada di Jepang karena mertua orang sana. Jadi menghabiskan libur tahun baru dengan keluarga pasti di sana, pungkas Syahrini. Selama di Jepang, Incas kerap membagikan potret kemesraan dengan sang suami. Di sana, ia selalu berada di samping Reino Barak. Di saat sang suami meeting online, Syahrini ikut menemani. Kebersamaan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Februari tahun 2019 silam ini pun menarik perhatian netizen. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng. Agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Terima kasih.